Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa ittaratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, mu'takifin mu'takifat, para jamaah Masjid Raya Hubul Watan yang dirahmati Allah, para pendengar RRI Kota Mataram, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada senantiasa mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disampaikan bahwa pada subuh yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan bersama-sama mengkaji, mentadabburi, merenungi ayat-ayat suci. Wabil khusus kita telah sampai pada firman-Nya Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. يَسْأَلُونَكَ, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Kata يَسْأَلُونَكَ ini saja, inilah keistimewaan Al-Quran. يَسْأَلُونَكَ ini saja sudah menyirat pesan yang begitu dalam, yang mana intinya adalah tentang betapa pentingnya peran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita mengenal hukum-hukum Allah, mengenal bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, bahkan mengenal Tuhan kita, mengesakannya. Semuanya tidak akan terwujud tanpa perantaraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan sekedar mengetahui hukum Allah, mengenal bagaimana cara beribadah kepada Allah, jangankan itu semua, kita menjadi eksis di alam semesta ini, di jagat raya ini pun, dan jagat raya ini pun turut tidak menjadi eksis tanpa perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka, karena itu teruslah bergantung kepada beliau, teruslah mencari beliau, teruslah mencurahkan segala hidup kita, hidup mati kita kepada beliau, karena beliaulah pintu kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Selaras dengan perintah Allah sendiri, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli zikir atau ahli Quran. Dua-duanya benar, karena ahli Quran yang sesungguhnya pasti otomatis ahli zikir, ahli yang apa, rajin berzikir kepada Allah. Begitu juga seyogianya, orang yang rajin berzikir kepada Allah, maka otomatis rahasia-rahasia Al-Quran akan tersingkap dalam hatinya. Maka bertanyalah kepada ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak mengetahui. Nah, raja ahli zikir di jagat raya ini, di seantero dunia ini, tiada lain
adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa beruntungnya beliau-beliau para sahabat yang bertanya kepada beliau. Salah satu pertanyaan para sahabat kepada beliau, "Madza yunfiqun?" Apa yang kami nafkahkan? Apa yang mereka nafkahkan? Itu infakkan begitu ya. Qul, jawablah. Ma anfaqtum min khair. Oh, kalau apa yang dinafkahkan, apa saja? Kata Nabi atau kata Allah memberikan jawaban. Qul itu saja juga mengandung pelajaran luar biasa. Jadi Allah tidak menjawab langsung, tapi seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, saya tidak mau jawab langsung, harus kamu yang jawab. Maka katakanlah, supaya mereka dengar suaramu, supaya mereka semakin lengket kepadamu dan tidak bisa berpisah denganmu selama-lamanya. Maka kul, katakanlah. Dan semua kul-kul begitu, kul huwallahu ahad. Bisa saja bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad. Kalau Allah mau, suratnya turun begitu. Tapi tidak, kul Muhammad, ucapkanlah. Sehingga andilmu sangat-sangat utama. Ya sudah, kata Nabi menjawab, nafkahkan apa saja, tidak mesti uang. Min khair, kebaikan apa saja. Mau harta, mau makanan, mau minuman, mau pakaian, mau perak, mau emas, bahkan binatang sekalipun bisa dinafkahkan jika itu punya manfaat. Falil walidain. Nah, kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, dan juga kepada kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Ini urutan prioritas. Artinya apa? Kalau ingin bernafkah, begitu banyak orang di sekitar kita, prioritaskan mana yang paling dekat dan paling berhak atas nafkahmu. Paling utama orang tua, kemudian kerabat, habis keluarga, orang-orang dekat. Maka kalau mau keluar, jangan langsung loncat ke sahabat dekat atau teman sejawat, apalagi tetangga atau lebih-lebih istri tetangga, nauzubillah. Jangan nafkahkan itu kepada mereka, tapi cari anak yatim. Cari anak yatim, kemudian orang-orang miskin. Anak yatim ini karena enggak ada yang menafkahinya, kamulah nafkahi. Masya Allah, khutbah Jumat lalu luar biasa tentang bagaimana pentingnya kita menyantuni anak yatim di sini ya, sama Tuan Guru Bajang. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, orang musafir yang merantau juga kasihan, berikan perhatian dan kepedulianmu. Wama taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Dan jangan khawatir, semua kebaikan nafkah yang kau berikan, walaupun secuil, tetap Allah akan membalasnya kok. Allah tahu dan Allah membalas. Jangan berpikir, ah saya harus nafkah banyak dong. Mana kalau sedikit nanti enggak kelirik sama Allah. Maksudnya enggak dilihat saking kecilnya. Tidak begitu. Ya, walaupun sedikit Allah mengetahuinya dan Allah membalasnya dan dilipat gandakan balasannya. Berbicara tentang nafkah, sering kita mendengar istilah nafkah batin ya. Nafkah zahir, nafkah batin. Namun nafkah batin ini selalu diidentikan dengan hal-hal yang kita inginkan lah setiap saat. Nafkah, padahal nafkah batin di sini sesungguhnya penjelasan para ulama, nafkah di sini juga tidak hanya nafkah yang sifatnya material, tapi juga moral, jiwa, roh kita, nyawa kita juga kita nafkahkan. Tidak hanya harta, makanan, minuman, pakaian, tapi juga jiwa kita ini kita nafkahkan. Itu namanya nafkah batin sesungguhnya, bukan yang lain-lain. Sehingga karena itulah mengapa dilanjutkan dengan ayat kutiba alaikumul qital. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, kamu kalau mau nafkah, jangan hanya mengandalkan hartamu saja. Mentang-mentang merasa sugih atau apa, nyawamu nafkahkan kalau berani. Itu kan. Maka aku wajibkan atasmu sekalian qital, perang, atau lebih tepatnya jihad.
jihad. Wa huwa kurhun lakum. Nah, kamu tidak suka kan katanya? Lakukan walaupun kamu tidak suka. Terus gimana ya Allah, kan saya tidak suka, saya tidak nyaman dengan nafkah yang satu itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, walaupun kamu tidak suka, bisa jadi itu yang baik bagimu. Tolak ukur kebaikan bukan pada apa yang kita inginkan, apa yang kita minati, tapi apa yang Allah ketahui. Karena itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang Allah ketahui, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tuntun, ajarkan di dalam Al-Qur'an, itulah tolak ukur kebaikan. Bukan apa yang kita logikakan selama ini. Sering guru-guru kita mencontohkan anak dengan ayahnya, kan gitu? Sering tidak ketemu logikanya, tapi mau tidak mau si anak ini harus ikut ayahnya, kalau tidak celaka dia. Apalagi anak kecil mau makan es krim terus, tak usah nangis dia. Bapak enggak sayang. Justru saking sayangnya tidak diberikan. Jikalau seorang anak tidak mampu menjangkau pengetahuan sang ayah, dan juga murid tidak mampu menjangkau pengetahuan sang guru, misalnya Nabi Musa, sekaliber Nabi Musa tidak bisa menangkap pengetahuan Sayyidina Al-Khidir alaihi wassalam, lalu bagaimana antara hamba dan Tuhannya? Jauh lebih tidak tahu, jauh lebih jahil. Maka walaupun kita tidak suka, lawan. Apalagi qital jihad di sini, Nabi sendiri pernah menjelaskan ada jihad kecil, jihad besar, kan gitu. Sudah lewat masa jihad asgar, kata beliau. Sekarang sudah saatnya jihad akbar yang lebih besar, yaitu jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Itu lebih berat lagi dan lebih tidak disukai lagi. Karena nafsu ini condong kepada hal-hal, banyak hal yang diinginkan. Melawan nafsu, melawan kebiasaan dan hobi kita sehari-hari. Nafsu ini suka tidur, suka makan, suka jalan-jalan, ya kan? Suka keliaran kemana-mana, suka lirik ke sana sini. Lawan semua itu, berat sekali. Berat, dan tapi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Disitulah apa namanya, makanya para ulama mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Beristiqamah itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 karamah. Kenapa? Karena kalau karamah Allah yang lakukan, dan bagi Allah semuanya biasa-biasa saja, gak ada yang berat. Tapi istiqamah kita yang lakukan, dan itu berat luar biasa. Sehingga kalau kita mampu istiqamah, itu lebih wow, karena dilakukan oleh orang yang lemah. Tapi kalau karamah, walaupun 1000 karamah, tapi dilakukan oleh yang maha kuasa, maka lebih apa namanya, ya itu tadi, istiqamah. Kemudian istiqamah inilah pintu atau kunci kita untuk mendapatkan karamah. Kenapa demikian? Karena istiqamah ini perbuatan luar biasa. Karamah kejadian luar biasa. Bagaimana untuk mendapatkan anugerah yang di luar kebiasaan dari Allah? Lakukan dulu hal yang luar biasa kamu, kan gitu. Seakan-akan Allah ingin bilang gitu, kalau kamu mau saya melakukan sesuatu yang luar biasa padamu, kamu dulu dong bikin sesuatu yang luar biasa sehingga kamu pantas mendapatkan keluar biasa itu. Apa yang luar biasa itu? Nah, itu melawan kebiasaan, maka disebut luar biasa. Melawan hawa nafsu. Nafsu ini kan biasanya makan, biasa tidur, biasanya. Nah, itu melawan semua itu berat, makanya disebut luar biasa. Seperti kita membuat sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau kita sudah berhasil melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, orang pada tidur kita bangun, orang pada makan kita puasa, orang pada jalan-jalan kita diam di rumah. Ya kan? Masya Allah. Dan memang para, di antara makam para wali saja ada namanya makamul jama', makamul farq, makam berpisah dan makam berkumpul. Tidak bagus juga kumpul terus, tidak bagus juga pisah terus. Selama ini kumpul saja, tidak karuan lagi kumpulnya kan. Kumpul untuk apa? Nah, seakan-akan Allah ingin mengangkat derajat kita dengan
dua-dua makam itu. Jangan hanya kumpul tapi juga pisah. Kapan kau bersamaku? Kata Allah karena itu. Sehingga kita disuruh diam di rumah karena Allah ingin melepaskan rindunya dengan kita. Ternyata kita malah di rumah sama saja keliaran pakai ini apa medsos segala macam. Makanya tidak pergi-pergi ini coronanya ini. Makanya mari kita manfaatkan saat-saat uzlah, semakin dekat pada Allah, banyak berwirid, banyak berzikir, kan itu qital. Kita lawan, kan? Kita berjihad. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemudian ini berhubungan dua ayat nih. Kalau dari sisi tasawufnya, kan kita ketahui ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ma'qul, ada lagi tafsir bil isyarah. Tafsir bil ma'thur itu para ulamanya, para ahlinya mengambil dari ayat lain lalu dikombinasikan, ini ayatnya ini tafsirannya dari ayat ini, berhubungan, disambung-sambung gitu, dihubung-hubungkan. Tapi bukan cocokologi, bukan. Memang benar-benar ada ilmunya. Ada lagi namanya tafsir bil berra'i, itu dengan nalar, tapi nalar yang cerdas, nalar yang bersih, yang steril dari hawa nafsu. Dan namanya bil ma'qul. Ada lagi tafsir bil isyarah, ini khusus kaum sufi, para arifin billah. Karena beliau alat menafsirkannya itu antara lain adalah kasyf, penyingkapan hati, bisikan-bisikan ilham, sehingga seperti Yasin, Hamim, Alif Lam Mim umumnya ditafsirkan Allahu a'lam. Kalau para ahli tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ma'qul, kalau tafsir bil isyarah ditafsirkan kayak Hamim, ya habibi Muhammad katanya, Yasin, ya sayyid. Semuanya berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Nah, bagaimana penafsiran para sufi seperti Imam Qushairi, Imam Ibnu Hajibah, Imam Alusi, kitab-kitab tafsirnya juga tersedia di mana-mana. Tafsir isyarah namanya, tafsir isyari namanya, tafsir sufi. Bagaimana pandangan tafsir sufi terhadap dua ayat ini? Nah, antara lain yang pernah saya kaji, nafkah yang baik, yang terbaik adalah nafkah kepada lil walidain. Lil walidain ini isyarat kepada guru yang menjadi ayah dan ibu roh kita. Maka nafkah yang terbaik adalah khidmat kepada guru-guru kita. Nafkah batin. Karena tafsirnya juga sisi batinnya. Karena Nabi mengatakan likulli ayatin dhahrun wa batnun wa haddun wa matla'. Setiap ayat ada zahir, ada batinnya. Kemudian Nabi juga mengatakan setiap ayat, dalam satu riwayat juga saya baca, setiap ayat memiliki 124.000 makna. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Khidmat kepada guru itu nafkah. Kita menafkahkan sebutlah kita wakafkan diri kita ini untuk berkhidmat kepada guru-guru kita. Kemudian wal aqrabin, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, seagama, seiman, seperjalanan menuju Allah, ya, itu penting kita nafkahkan juga diri kita kepada mereka, khidmat kita dan seterusnya, cinta kita kepada mereka. Karena dalam hadis di hari kiamat Allah memanggil ainal mutahabbuna fi jalali. Allah mencari-cari mana yang saling mencintai di dunia karena aku, mana yang saling berkhidmat satu sama lain, yang saling menafkahi satu sama lain karena aku. Dalam hadis lain Nabi mengatakan yaqbituhumun nabiyyun wasyuhada almutahabuna fi jalali, hadis qudsi. Allah mengatakan orang-orang yang saling mencintai di dunia karena aku, mereka di akhirat akan para nabi dan syuhada iri melihat mereka sampai geleng-geleng kepala. Wah, ini orang kumpul. Nah, itu luar biasanya menafkah kepada al-aqrabin, orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Wal yatama, ini orang-orang yang tidak punya guru, orang-orang yang tidak ada tempatnya ngaji, selamatkan dia. Jangan biarkan tersesat.
jangan biarkan dapat salah guru. Selamatkan dia, bimbing dia, ajak cari kepada guru yang sebenarnya. Wal masakin, masakin ya tentunya yang lemah, bagaimana metode belajarnya tidak punya, referensinya tidak ada, tolong dia, selamatkan dia. Wabnis sabil, orang-orang yang asing, orang-orang asing, orang-orang yang tidak punya teman, temani dia, jangan dicuekin. Itu semua juga bentuk nafkah yang dimuliakan Allah. Yang apabila kalau kita nafkahkan harta kita, maka surga yang kita dapatkan juga satu level dengan itulah, yaitu surga makanan, minuman, berbentuk harta benda lah. Tapi kalau kita nafkahkan jiwa kita, maka surganya adalah surga al-wud, surga cinta yang luar biasa, yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Dan apapun yang kita lakukan, Allah maha mengetahui. Dan juga diwajibkan, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kita memerangi hawa nafsu. Dan itu berat, wahwa kuruhun lakum, memang itu berat, lawan terus. Wa asa an takrahu syai'an wahwa khairul. Ini ayat ini sering kita dengar. Mohon maaf saya kelolosan jampira ini. Oh nah. Oh Mas. Siap-siap. Tenggih. Ada kode etik juga. Wa asa an takrahu syai'an. Ini ayat pendek ini bisa menjawab semua pertanyaan yang simpang siur kita dengar di mana-mana. Apalagi yang menyangkut tentang perbuatan Allah. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Kenapa bukannya Allah tahu tapi kenapa begini? Semua itu terjawab sama ayat ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Udah, Allah yang tahu, kamu enggak tahu. Mau tahu enggak bakal tahu. Sadar dirilah. Kan begitu. Saya tapi bahasa begini kan enggak bagus, menurut kamu enggak bagus, tapi menurut Allah lain lagi. Kita tidak tahu. Yang siapa tahu yang menurut kamu bagus, justru itu yang terbaik sesungguh. Yang menurut kamu, maaf, yang menurutmu tidak baik, siapa tahu itu yang terbaik. Ini ayat ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh sering kadang-kadang kita dengar, dan enggak sering ya. Mudah-mudahan udah punahlah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa Allah menciptakan orang kafir kalau ternyata dimasukkan ke neraka, katanya begitu. Kenapa Allah menciptakan babi kalau diharamkan? Kalau Allah haramkan babi, kenapa terus diciptakan? Semua pertanyaan-pertanyaan itu terjawab sama ayat ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu, udah tahu dirilah. Gitu. Kadang-kadang yang protes sama Allah ini, termasuk yang di luar Islam, yang ateis, yang apa, yang komunis, sekarang lagi masa-masanya mengganyang orang-orang itu. Kenapa mereka tidak setuju atau tidak senang? Mereka, intinya mereka tidak paham konsep ketuhanan, yang protes-protes itu. Kalau mereka sadar apa itu Tuhan, gak mungkin ada pertanyaan sekecil apapun tentang Allah, tentang Tuhan. Karena jawabannya adalah dia adalah Tuhan. Ya suka-suka dia. Gak usah jauh-jauh. Budak hamba saya dengan Tuhannya. Ya kan? Walaupun sekarang sudah gak ada, tapi kita tahu, kita dengar cerita dan kita ketahui bersama. Budak ini walaupun dia kerja dari pagi sampai pagi lagi, Tuhannya tidak disebut zalim. Dia yang punya. Misalnya budaknya bekerja keras lalu ternyata disiksa sama, tidak akan ada yang protes karena semua akan bilang dia yang punya. Ini itu kan hamba sahayanya, bukan saudara, bukan semeton, bukan pasangan hidup. Budaknya kok mau dia apa-apain, terserah, orang dijual belikan juga. Coba kalau Tuhan melakukan apa saja kepada budaknya, orang yang berakal sehat tidak akan protes. Kalau dia protes, justru dia diprotes balik. Urusan apa itu kan tuannya. Itu kan budaknya, hamba sahaya, terserah mau dia ngapa-apain. Punyanya kok.
Kamu urusanmu apa? Justru dia akan diserang balik. Nah, giliran Tuhan, iya, subhanallah, baru dia nanya kenapa begini, kenapa begini. Jawabannya simpel, Tuhan, namanya juga Tuhan. Kalau berarti Anda tidak paham apa itu Tuhan. Tuhan bukan hanya yang memiliki, tapi yang menciptakan juga. Terserah. Maka apapun yang kita alami, mau pahit, mau apapun, ya kalau kita sadar diri bahwa kita hanyalah milik sang milik Allah, sang pencipta, sang penguasa segala-galanya dunia dan akhirat, maka tidak mungkin kita akan berpikir untuk protes, apalagi mengeluh sekalipun. Ya Allah, kenapa engkau begini? Nah, tapi alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Justru membuat kita semakin tunduk kepada Allah dengan kesadaran-kesadaran, cukup memahami konsep ketuhanan. Orang non-muslim cukup ditanamkan sedalam-dalamnya memahami tentang konsep ketuhanan saja sudah cukup sebenarnya. Tidak akan banyak tanya dia tentang kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita semua dan memberikan kita kekuatan dalam menjalankan panduannya di dalam Al-Quran, terutama dalam apa yang kita baca ini, melawan hawa nafsu yang merupakan musuh kita yang paling nyata saat ini. Dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bernafkah sebanyak-banyaknya, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terakhir mungkin saya, ada pertanyaan muncul terakhir, kadang-kadang kita dengar pertanyaannya begini, pernah sampai kepada saya, mana lebih baik, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Yang umum kita ketahui jawabannya adalah orang kaya yang bersyukur, karena memang ada hadisnya di mana ada seorang sahabat miskin ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, beruntung sekali orang-orang sugih itu bisa nafkah sebanyak-banyaknya. Nabi menghibur, kamu juga bisa nafkah. Mana enggak ada uang saya? Kamu senyum nafkah, sedekah kan gitu. Kamu membantu orang sedekah, kamu gauli istrimu juga sedekah. Udah gitu lucunya fokusnya di situ di akhir. Oh, masa sih sedekah? Saya menggauli istri saya. Nabi bilang, ayo kamu lakukan sama yang haram dapat dosa apa pak? Dapat dosa. Berarti pada yang halal dapat pahala dong. Kalau sama yang tidak halal dosa besar, berarti sama yang halal pahala besar. Oh iya iya, kan culun juga sahabat itu ya. Kayaknya subhanallah ya. Dari hadis ini sehingga para yang lebih unik lagi, sahabat tadi nanya balik. Tapi yang ini semua dilakukan juga sama orang kaya itu. Berarti tetap lebih menang mereka jauh dong. Sudah mereka ngeluarin uang, mereka gauli istri juga dan membantu orang dan lain sebagainya. Senyum juga dan lain sebagainya. Apa kata Nabi? Tarika fadlullah yu'tihi man yasha. Sudah, anugerah Allah berikan kepada siapa yang dia mau, terserah dia. Didiamkan juga pada ujungnya. Nah, subhanallah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Namun ada ulama yang memberikan jawaban alternatif, yaitu apa? Orang miskin yang sabar itu lebih bagus. Nah, kok bisa? Karena orang yang miskin dan sabar dapat pahala plus, pahala yang tidak didapatkan oleh ghani syakir itu. Apa itu? Ini qital, melawan hawa nafsu. Wa huwa kurhun lakum, melawan apa yang tidak disukai oleh nafsunya. Kemiskinan kan dia tidak suka. Gak bisa makan, makan enak dan lain sebagainya, kurang uangnya, gak bisa nikah lagi, stres. Itu yang dilawan dengan kesabaran. Dalam Al-Quran kan innama tuwaffawna, apa? Mohon maaf, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Dan orang sugih yang bersyukur ini tidak ada tantangannya lah, kita bilang ya, tidak ada yang dilawan. Makanya orang-orang sufi dari segi
melawan nafsu, jihad melawan nafsu, menang jauh orang yang miskin dan bersabar itu. Alhamdulillah, apapun keadaan kita, kita syukuri saja dan kita jalani. Mudah-mudahan semuanya itu tidak lepas dari kasih sayang Allah, ingin memberikan kita yang terbaik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsira, wallahu muwaffiqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita kaji pada pagi hari ini dapat kita pahami dan amalkan dalam kehidupan kita, dan kita terus istiqomah mendidik mentalitas dan menjadi orang-orang istiqomah. Kita ingin mendapatkan al istiqomah itu khairun min af min alfi karamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.